Assalamualaikum guys, balik lagi dengan saya Ruli Bake Monogaraja. Oke, hari ini Projecar 16 balik lagi ke bengkel cat. Karena catnya udah kering. Ini kurang lebih sekitar 4-5 harian lah ya di rumah. Ya seminggu kurang lah. Karena musim hujan, jadi untuk waktu pengeringan saya bikin agak lama sedikit. Dan hari ini masuk bengkel cat lagi untuk proses poles guys, itu. Jadi fungsinya poles ini yang pertama bikin kinclong cat, terus yang kedua ngilangin permukaan kulit jeruk sisa semprotan kemarin, ya kan? Karena ini untuk bagian depan dicat baru, bagian kap mesin, bumper depan dan juga fender kiri kanan. Nah biasanya kan kalau cat baru dia ada apa namanya kulit jeruknya lah gitu, jadi kulit jeruknya dihilangkan. Terus untuk bagian yang nggak dicat, ini dari pintu depan ke belakang, itu fungsinya untuk menghilangkan baret-baret halus guys. Jadi mobil ini tuh banyak banget baret-baret halusnya gitu di sekujur tubuh lah ya. Ini makanya kita poles supaya menghilangkan baret halus. Tapi untuk baret yang lumayan dalam, ini gak akan hilang 100%, tapi dia akan berkurang gitu guys. Ya itu mah udah pada tau lah ya. Karena ya poles-poles gini mah kerjaan dasar ngecat lah gitu kan. Terus untuk pengerjaan nih, untuk poles-moles ini ya sehari juga kelar nih. Palingan sore udah beres ini. Jadi kemungkinan hari ini selesai. Kita lanjut pasang lampu-lampu dan part perintilan untuk facelift Thailand nih guys. Oke, sesuai perkiraan sekarang jam 3:30 sore. Ini untuk poles tadi udah kelar. Nih, sekarang udah kinclong. Tuh, kap mesin, fender, sama bumper. Nih, hihi, mantep ya. Jadi ini mumpung masih siang, mungkin kita langsung aja lanjut untuk pasang lampu dan part perintilan bumper facelift Thailand ini. Jadi, kalau misalnya keburu nih, untuk bagian eksterior, kita beresin hari ini. Oke? Langsung aja mobilnya kita masukin dulu ke garasi guys. Oke guys, ini udah di garasi. Terus bumper depannya udah saya copot. Tapi sebelum kita pasang-pasang part perintilan, ini ada part yang mau saya ganti dulu nih. Nah ini tangki penampungan air wiper. Ini kan di bengkel sebelumnya yang habis 50 juta tuh. Ini gak diganti, ini parah. Ya kan padahal ini penyot. Ini bekas saya repair kemarin. Karena kan mobilnya diambil dulu, jadi takutnya bocor ya saya seler-seler dulu lah gitu. Nah sekarang ownernya minta ganti baru dan ini sudah ada nih partnya, tinggal kita pasang, ya kan? Jadi sesuai perintah ownernya aja. Kalau ownernya minta ganti baru ya guys saya ganti baru. Ini saya kasih original ya, Toyota Denso tuh. Oke guys, langsung aja kita pasang untuk si tangki buat air wiper nih. Oke guys, tangki air wiper baru udah terpasang. Sekarang kita lanjut pasang perintilan untuk bumper facelift Thailand. Guys, pasang perintilan untuk bumpernya udah kelar. Sekarang kita tes dulu nih, lampu-lampunya nyala apa enggak.
guys, ini lampu sen nyala. Terus ini lampu fog lamp. Nah, ya kan? Ini lampu senja. Ini lampu utama. Oh. Udah nyala semua, guys. Ih, mantep ya. Oke, udah oke. Sekarang langsung aja kita pasang bumpernya. Oke guys, ini ada yang kelupaan nih. Jadi itu kan grill chrome yang di atas tuh sama yang ada logo Toyotanya, kita copot dulu. Karena di balik cover tadi itu ada semacam lubang. Jadi lubang ini harus dipasangin klip, guys. Gitu. Jadi kalau grillnya terpasang dengan logo Toyota yang terpasang, si lubang klipnya kehalangan, nggak bisa kita pasang klip. Ini makanya kita bongkar dulu. Terus klipnya mau saya lengkapin, habis itu dipasang lagi grill dan logo Toyotanya. Oke? Oke guys, pasang convert kit facelift Thailand ini udah selesai 100%. Nih sekarang tampilan mukanya asli ganteng banget. Ih, ya kan? Warna putih lagi, cakep asli. Ini jujur saya gatel banget pengen ngedandanin yang lebih gitu kan. Cuman ya ownernya minta seperti ini aja. Jadi ya nggak bisa ngapa-ngapain. Tapi ini kalau berandai-andai ya kita dandanin. Ini mungkin velgnya kita ganti pakai ring 15. Ganti RE30 aja kali ya. Warna bronze, terus velg terus bannya kita kasih SX2 195/55. Terus kita pasangin coilover. Udah cakep gitu aja. Body putih ketemu velg bronze. Asli ini. Ganteng. Cuman ya sekali lagi, ownernya minta seperti ini aja ya. Ya sudah. Gitu guys. Nah, jadi untuk di bagian eksterior ini udah selesai 100%. Ini saya mau minta izin dulu sama yang punya mobil ya kan. Saya mau ngeletek plastiknya dulu nih. Plastik pelindung headlamp. Kita kelupas dulu nih. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Ini. Mantap. Nih. Tuh, ya kan? Kita lanjut kelupas yang sebelahnya lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Cia. Nih guys. Tuh. Asli ganteng parah. Nih kita deketin ya. Tuh. Jadi detail lampunya itu kayak gini, guys. Ini cakep asli sumpah. Ini DRL-nya, ini fog lamp-nya. Terus ini ram grill bumper yang gede nih. Jadi udah kelihatan jelas banget beda ya kan kalau bahan fiber dengan bahan plastik ABS. Kalau fiber itu ya bentuknya juga nggak akan mulus seperti ini. Dan juga kualitasnya beda. Ini kan ABS, plastik ABS. Kalau fiber ya kayak fiber kayak kerupuk gitu kan. Nah, oke guys, abis ini kita lanjut ke bagian interior. Ini untuk di bagian perintilan. Owner kan minta dibikin panel wood, ya kan? Sebelumnya kemarin juga udah saya bikin panel wood, cuman warnanya kurang cocok deh, ya kan? Sekarang saya bikin kayunya agak kemerah-merahan nih. Jadi cocok sama warna body yang merah yang putih nih. Gitu, guys. Jadi video selanjutnya kita rapiin bagian interior, habis itu selesai kita review. Oke? Segitu aja dulu mungkin video saya kali ini. Terima kasih udah nonton. Saya Ruli pamit. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.